Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat sobat-sobat Acunu Seri dimanapun berada. Salam sehat selalu, salam satu hobi. Semoga di pagi hari ini kita dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke, buat teman-teman semuanya, ini ada tanaman anting putri hasil dari cangkok batang nih teman-teman nih. Ini cangkok batang yang sudah bercagak nih teman-teman. Hari ini rencananya akan saya repotting menggunakan pot yang lebih kecil nih teman-teman. Ini untuk perakarannya cukup sehat ya teman-teman ya. Cukup bagus nih perakarannya. Oke, nanti kita akan potong menggunakan biasa nih, menggunakan gergaji besi seperti ini teman-teman nih. Kalau Kang Acu selalu menggunakan gergaji besi karena sangat simpel sekali ya. Tinggal motong aja seperti motong kue seperti ini. Karena perakarannya sudah cukup sangat padat nih teman-teman. Jadi mudah untuk memotong dari tanaman perakaran tanaman anting putri ini. Oke, sudah terpotong, sekarang sudah mulai kelihatan tipis ya teman-teman ya untuk media tanamnya. Sangat tipis sekali untuk media tanamnya. Ini perakarannya cukup padat sekali nih teman-teman teh. Oke, ini pun masih kita kurangi karena kalau seperti ini kayaknya sudah tidak cukup dengan media pot yang baru nih teman-teman. Diameternya masih terlalu besar nih, terlalu lebar nih. Kita potong lagi seperti ini, kita potong. Jangan takut, jangan ragu teman-teman nih. Karena kita masih menyisakan untuk perakaran serabutnya nih teman-teman yang masih menempel di media tanam. Oke, masih kita proses pemotongan akar nih teman-teman. Nah, ini banyak sekali akar serabutnya yang terpotong juga nih teman-teman. Tapi oke lah, nggak apa-apa karena ini masih banyak perakarannya untuk tanaman anting putri ini. Masih proses pemotongan akar ya teman-temannya ini. Ini usia sekitar antara 1 tahun ya teman-temannya dari ada sekitar 1 tahun nih kalau nggak salah nih teman-temannya. Saya lupa lagi nih, memang udah lama juga nih karena saya program untuk tanaman anting putri yang akan dijadikan tanaman anting putri mame ini teman-teman nih. Ini sengaja saya ganti pot supaya kedepannya dia lebih lambat untuk pertumbuhannya teman-teman. Sengaja emang nih teman-teman memperlambat pertumbuhan, tapi untuk nanti kita kontrol terus untuk pertumbuhannya teman-teman, agar kedepannya tanaman isi bisa tumbuh secara maksimal. Ini yang akan saya gunakan nih teman-teman nih. Ini yang saya gunakan pot yang lebih kecil nih. Ini pot semen nih teman-teman ya, pot semen. Bawahnya pun untuk saluran airnya sudah tutup dengan. Ini masih prosesnya masih terlalu lebar nih untuk perakarannya teman-teman. Masih kita kurangin lagi, kita gunting lagi nih teman-teman nih untuk media tanamnya masih terlalu lebar. Kita potong aja seperti ini. Oke, masih kita potong untuk perakarannya. Sangat mudah sekali sih teman-teman untuk cara memindahkan tanaman atau tanaman yang dari pot besar ke pot yang lebih kecil. Ya, sekarang udah oke nih teman-teman nih, udah pas nih. Tinggal kita kasih media nih. Saya akan menggunakan media pasir malang ya teman-teman ya untuk tanaman anting putri ini. Saya akan menggunakan media pasir malang. Oke, kita masukkan medianya seperti ini. Secukupnya aja. Nah, kalau memang sudah pas nanti kita taburkan pupuk penyubur tanaman Lekastar nih teman-teman. Kita campur sedikit dengan sekam bakar.
Oke. Oke, sekarang kita masukkan untuk pupuk dekastarnya, pupuk penyubur tanaman, teman-teman. Seperti ini secukupnya aja. Oke. Lalu kita tanam kembali untuk tanamannya seperti ini. Kita tanam, kita tekan-tekan untuk media tanam yang paling atasnya. Nanti kita taburkan lagi pasir malang di atasnya, nah, teman-teman nih. Ini sengaja kawat yang ini tidak saya potong. Fungsinya adalah ketika tanaman batangnya ini memanjang, nanti akan saya ikat dengan kawat yang sudah tersedia ini, teman-teman. Jadi saya tidak menggunakan kawat yang baru lagi yang sudah lama. Nanti kalau memang batangnya atau cabangnya ini memanjang, akan saya lilit dengan kawat ini untuk membentuk dari cabangnya itu tadi. Oke, kayaknya sudah selesai nih untuk penambahan media tanam. Sudah selesai. Tinggal kita pruning nih, teman-teman nih, untuk cabang-cabangnya, untuk tinggal kita pruning. Itu namanya cukup sehat nih, teman-temannya, kelihatan dari daunnya segar ya, ya untuk tanamannya. Oke, kita pruning untuk bagian cabangnya. Nah, seperti ini nih, kita potong aja agar tumbuh tunas-tunas baru. Karena ini akan saya program dengan konsep bonsai anting putri mame ini, teman-teman nih. Oke, kita potong seperti ini. Cara memotongnya pun seperti ini, teman-teman, sangat mudah sekali. Kalau tanaman anting putri ini untuk pertumbuhan tunas barunya cukup lumayan cepat juga nih, teman-teman nih. Setelah kita potong ini pun atau seminggu ke depannya dia akan muncul tunas-tunas baru, teman-teman. Yang saya alami seperti itu kalau untuk tanaman anting putri. Sangat cepat sekali untuk pertumbuhan tunas-tunas barunya. Nanti ini akan saya biarkan nih, saya akan biarkan begini. Tinggal begitu tumbuh tunas-tunas baru kita potong lagi. Begitu tunas-tunas baru kita potong lagi nih, teman-teman. Oke, kita potong di bagian sini. Masih proses untuk pemangkasan nih, teman-teman ya, untuk pruningnya masih proses. Masih kita tunggu sampai selesai dulu. Sangat mudah sekali ya untuk memperbanyak tanaman anting putri. Ini sudah selesai untuk pruningnya nih, teman-teman. Kelihatan sekarang lebih cantik ya. Untuk tanaman anting putri ini, mudah-mudahan kedepannya ini akan tumbuh dengan sempurna sesuai dengan harapan ya, teman-teman. Sekarang masih progres. Oke, buat teman-teman Acun Nursery dimanapun berada, terima kasih untuk yang sudah menonton video ini. Dan jangan lupa untuk yang baru bergabung, yang baru menemukan channelnya Kang Acuy, tolong di subscribe, komen, like, and share nih, teman-teman, agar channelnya Kang Acu ini bisa lebih berkembang lagi dan Kang Acu selalu semangat untuk membuat konten-konten tentang tanaman hias, terutama di tanaman bonsai adenium nih, teman-teman.
Oke, sekarang kita pasang dulu untuk pagar penyangganya nih teman-teman nih. Ini sengaja saya pasang penjaga untuk menjaga kelembaban dari tanaman anting putri ini. Nanti kalau memang sudah tidak terpakai, akan saya buka kembali nih untuk pagar penyangganya nih teman-teman. Kita kasih dulu dekastar di atasnya sedikit. Nah, seperti ini kita kasih dulu sedikit, nanti kita tutup dengan pagar penyangga. Dan dari pagar penyangga itu kita kasih media tanam lagi teman-teman. Oke, buat teman-teman Acunuseri dimanapun berada, sampai di sini dulu untuk videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.